Jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini saya akan membagikan video saat saya mencoba berburu malam hari bersama rekan-rekan saya. Target yang kami cari yaitu musang atau luwak, atau di daerah kami disebut juga dengan careh. Dan semoga acara berburu malam kali ini mendapatkan hasil, dan semoga bisa menghibur teman-teman semua. Ikuti terus di J Channel Official dan dapatkan konten-konten terbaru dari kami. Dan acara berburu malam kali ini, lokasi yang dipilih adalah lokasi yang dekat ataupun hutan yang dekat dengan pemukiman kami, yang kebanyakan di daerah kami itu banyak rumpun-rumpun bambu dan juga banyak pohon-pohon aren ataupun di sini disebut pohon kawung. Dan itu merupakan habitat yang cocok untuk hewan musang. Cek, jalan itu, Cek. Ciri tadi. Ayo teip. Tuh, so, cek. Tah, benang. Tadi dia teh, ya. Mana ya? Woi. Besar euy. Mai mai ya, mai. Ki, aka dia sih teh. Ambekeun, ambekeun. Gas, gas cicing. Cicing. Si, sip. DJ Channel, mantap. Aduh. Kayak deh gerak. Tuh, dah. Mun kaceri maupun cerna ya. Belah mana? Hai ya. Eh, gawir. Ah, udah mau mudun meureun nyaho kata. Udah cari cingwanya. Toh. Itu udah selegana di ini. Ini tiba kurang ya ini. Yang muka itu, ha? Anjing.
Setelah kurang lebih kami melakukan perburuan sekitar 5 jam dan daerah yang menjadi tujuan perburuan kami telah semua kami sisir, dan kami pun akhirnya menyudahi acara perburuan malam hari itu. Dan pada teman-teman yang masih menonton video ini, saya harap videonya jangan di skip dulu, karena di akhir video ada hal-hal yang di luar dugaan yang pemburu lain mungkin tidak pernah melakukannya. Dan untuk tidak menyesal, sekali lagi saya ingatkan untuk tidak menyekip atau melewati atau menjeda video ini, dan terus tonton video ini sampai habis. Inilah hasil perburuan kami kali ini, seekor musang ataupun luak ataupun careh yang lumayan cukup besar. Dan setelah melakukan perburuan, seperti biasa kami melakukan ritual wajib, yaitu menyeduh kopi hitam. Dan setelah itu kami pun melakukan pembakaran, karena di daerah kami sebagian pemburunya itu suka memanfaatkan hasil buruan itu untuk dikonsumsi bagi yang suka. Dan daripada mubazir, kami pun membakar hasil buruan tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan bulunya. Dan setelah dibakar, bulunya dikerok sampai habis, sampai halus kulitnya, dicuci. Dan setelah itu biasanya kami membagi hasil buruan tersebut sama rata kepada setiap pemburu yang ikut serta dalam acara perburuan tersebut. Yeah.